Dear Diary, hari ini kabarku masih sama. Bentar, ini lepas mah. Cepet. Aku dulu punya keinginan untuk terjun ke dunia fashion. Tapi sudah 4 tahun lulus kuliah, aku masih di sini, di rumah ini, nemenin ayah yang sakit demensia vaskular. Ngemil. Ngemil. Enak ya? Enak. Di rumah ini, semua ayah yang ngatur. Dulu tuh aku sering gak akur sama ayah. Bahkan, ayah gak dukung pilihan jurusan kuliahku. Tapi itu sekarang udah gak berlaku. Untuk hal sederhana aja, ayah bergantung sama aku. Diminum ya. Ya. Mama tuh nggak pernah bilang kamu nggak boleh, kamu jangan pergi keluar kota, tuh nggak bilang kayak gitu. Cuman kalau misalnya kamu nggak di sini, kamu gimana? Empat li lima tangkap satu dua ti lo jatuh satu dua ti. Oh iya, sini kasih Neng. Neng, ini bolanya. Di mana? Kasih ya. Walet. Ya. Walet. Dolin. Di saat teman-temanku sibuk ngejar karir, aku sibuk ngurus ayah. Selain mama, cuman ada aku yang ngerawat ayah. Gini ya Tita ya, jadi ya, kan ayah menderita demensia, dan demensianya itu juga cukup berat. Dan penyebabnya juga bukan hanya satu macam saja. Ya, ayah juga menderita Parkinson, ayah juga pernah post stroke ya. Kalau itu menjadi caregiver dan sesuatu yang berat banget. Kalau ibu tok juga nggak bisa, kita tok juga nggak bisa. Ya. Jadi ya kita tinggal ngikutin apa ritmenya ayah setiap hari, setiap waktu ya kayak gitu itu. Dan mengikuti ritme setiap hari, setiap saat itu yang tidak semua keluarga bisa melakukan itu. Pancasila dasar. Nah. Negara. Ayah sering ngajak aku jalan-jalan waktu aku masih kecil. Memori ini melekat sampai sekarang.
Gak mungkin aku ninggalin mama ngurus ayah sendirian. Gak mungkin. Ini memang pilihanku. Untuk ada, buat ayah.